Gambar kamu bagus, Vi. Tapi kenapa kamu gambar perayaan 17 Agustus? Habisnya 17 Agustus itu hari besar nasional yang aku suka, Kak. Banyak perlombaan di sana. Dan nantinya gambar ini mau Vivi kasih ke teman Vivi yang akan pindah. Nanti kakak bantuin aku ya. Oke, siap. Pas banget nih, kamu lagi gambar perayaan kemerdekaan Indonesia. Karena kakak akan bahas identitas negara. Nah, teman-teman di rumah, tuliskanlah tanggal dari salah satu hari besar nasional yang kamu sukai. Dan alasan mengapa kamu menyukai hari itu. Catat jawabanmu di buku kerjamu ya. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita melakukan kegiatan belajarnya, jangan lupa siapkan buku catatan dan buku latihan kalian ya. Nah, kali ini kita akan membaca buku tentang identitas negara. Namun sebelum kita lanjutkan aktivitas, yuk kita berdoa dulu semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dipahami oleh kita semua. Oke, yuk kita doa yuk. Yuk. Amin. Amin. Nah, seperti janji kakak nih, kita sekarang akan bahas mengenai identitas negara. Nah, Vivi tahu nggak sih identitas negara kita apa aja? Enggak, Kak. Memangnya identitas negara itu apa sih? Identitas negara itu merupakan ciri-ciri atau jati diri suatu negara dan hanya dimiliki oleh negara tersebut, Vi. Oh, terus identitas negara kita apa, Kak? Nah, identitas negara kita ada 4. Yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih. Nah, itu merupakan identitas negara Indonesia yang merupakan lambang tertinggi bangsa kita. Yang kedua, lagu kebangsaan kita, Vi. Aku tahu. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, kan? Betul banget. Nah, lagu Indonesia Raya selain bentuk dari identitas negara kita, lagu Indonesia Raya dapat digunakan sebagai ekspresi dalam menunjukkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme dan patriotisme, Kak? Iya. Lagu Indonesia Raya digunakan untuk menumbuhkan semangat perjuangan untuk kemerdekaan pada masa penjajahan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Itulah mengapa setiap upacara kita wajib menyanyikannya, Vi. Begitu. Aku paham, Kak. Nah, kalau nanti lagi upacara, Vivi harus mengikutinya dengan penuh hikmat dan jangan malah bercanda. Enggak kok, Kak. Aku nggak pernah bercanda. Oke deh, nah kakak lanjut ya. Identitas yang ketiga itu adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, arti Bhinneka Tunggal Ika yang kamu ingat apa coba, Vi? Apa ya, Kak? Oh iya, berbeda-beda tetap satu. Nah itu dia, ih pinter banget. Jadi, perlu kita ketahui bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari Kitab Sutta Soma yang dikarang oleh Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Nah, jika diartikan tiap kata, Bhinneka berarti beda. Tunggal berarti satu. Nah, Ika berarti itu. Jika digabungkan menjadi berbeda itu satu. Nah, kita dapat mengartikannya lebih luas lagi nih. Seperti, walaupun dalam keberagaman, kita tetap bersatu, gitu. Wah, aku baru tahu, Kak. Oke, aku ingat-ingat. Nah, mantap. Identitas negara yang terakhir adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kalau bahasa persatuan, maksudnya seperti apa sih, Kak? Nih, bahasa persatuan adalah bahasa yang digunakan sebagai pemersatu suku, budaya, dan bahasa yang beragam di Indonesia. Nah, gimana nih, Vi? Udah paham kan? Sebagai pelajar yang teladan dan warga negara yang baik, Vivi harus hafal loh, karena masing-masing identitas negara mempunyai peran yang sangat penting.
Sekarang coba Vivi jawab pertanyaan kakak ya. Oke kak, Vivi sudah siap. Oke, siap. Nih, apa saja 4 identitas pokok negara? Yang pertama, bendera negara adalah sang merah putih. Yang kedua, lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya. Ketiga, lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Nah, pinter banget Vivi. Jawabnya udah lengkap. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Oke, apa sih arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Kalau diartikan tiap kata, Bhinneka berarti berbeda. Tunggal berarti satu. Ika berarti itu. Jadi, jika digabungkan menjadi berbeda itu satu. Atau kita dapat juga mengartikannya menjadi walaupun dalam keberagaman kita tetap bersatu. Nah, mantap Vivi. Nah, kamu emang hebat. Nah, gimana nih adik-adik di rumah? Apakah kalian juga sudah memahami informasi tadi? Nah, kakak yakin banget jawaban adik-adik di rumah itu pasti benar juga kan? Iya, aku juga sudah paham kok kak. Nah, kalau Vivi sudah paham, sekarang Kak Marsha punya pertanyaan untuk lanjut dijawab oleh teman-teman di rumah. Nih, kapan saja lagu kebangsaan dinyanyikan? Mengapa rakyat Indonesia perlu bicara bahasa yang sama selain bahasa daerah mereka sendiri? Nah, jangan lupa tuliskan jawabanmu di buku latihan ya, teman-teman. Eh, kok bantu aku membungkus hadiah untuk temanku yang pindah itu yuk? Yuk! Yuk! Oke. Yeay, selesai. Yah, hujan. Gimana dong, Kak? Aku gak akan sempet ngasih hadiah ini. Jadwal keberangkatan temanku bentar lagi. Oh, Vi. Hadiah ini tetap bisa dikirim kok ke teman kamu. Meskipun terpisah jarak yang jauh sekalipun, kamu juga masih bisa berhubungan baik dengan menjadi sahabat pena. Sahabat pena itu apa, Kak? Nah, teman-teman di rumah, pernahkah kamu mempunyai sahabat pena? Sahabat pena adalah sahabat yang berkomunikasi denganmu melalui surat. Nah, bagaimana jika sahabat penamu adalah teman yang berada di luar negeri dan baru belajar berbahasa Indonesia? Tentu surat yang kamu tulis harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kalau begitu, aku mau menulis surat untuk sahabat penaku. Tentu sangat bisa, Vi. Tapi sebelum itu, kamu harus belajar dulu bagaimana menulis surat untuk sahabat penamu. Mau, Kak? Kasih tahu dong caranya. Oke, Vivi dan teman-teman nih di rumah, perhatikan dengan baik ya. Surat itu bisa ditulis seperti contoh berikut. Kakak bacakan terlebih dahulu ya. Lana Rose, bagaimana kabarmu? Apakah sekarang sudah musim salju di negaramu? Di Indonesia sedang musim hujan. Hampir setiap hari hujan turun. Kalau musim hujan datang, aku harus membawa payung kemana-mana. Ibuku juga membuat minuman jahe lebih banyak. Udara menjadi lebih dingin. Tetapi pohon-pohon menjadi lebih subur. Kalau kamu berlibur ke Indonesia, datanglah ke Pulau Bali. Aku tinggal di sini. Kamu bisa melihat pantai yang indah, bukit-bukit, dan pemandangan dengan udara yang sangat sejuk. Buah-buahan di Indonesia juga sangat banyak jenisnya. Aku yakin banyak yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Buah apa yang kamu makan di musim dingin, Lana? Ceritakan padaku dalam balasan suratmu ya. Salam, Made Sawitri. Nah, gimana? Kamu sudah paham belum dari surat yang kakak bacakan? Masih sedikit bingung, Kak. Dalam menulis surat, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Pada bagian atas, kamu bisa menulis daerah di mana kamu menuliskan surat tersebut dan tanggal kamu menuliskannya. Untuk mengawali surat, kamu bisa menulis kalimat sapaan. Misal, Lana Rose, bagaimana kabarmu? Apakah sekarang sudah musim salju di negaramu? Lalu, pada isi surat itu, kamu bisa mengungkapkan perasaanmu. Kamu bisa bercerita mengenai apa saja hal yang menarik bagimu. Dan pada akhir surat, kamu bisa meminta sahabat penamu untuk mengirimkan surat balasan.
Tidak lupa juga untuk menuliskan salam dan namamu pada bagian bawah surat. Aku sudah paham, Kak. Oke, kita sama-sama udah membaca contoh surat untuk sahabat pena. Sekarang, tugas teman-teman di rumah menulis surat untuk sahabat penamu yang tinggal di luar negeri dan sedang belajar bahasa Indonesia. Ceritakanlah yang kamu rasakan sebagai anak Indonesia. Tuliskan suratmu di buku latihanmu ya, teman. Teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas cara menulis surat. Di dalam surat tersebut, kamu bisa memasukkan kalimat deskripsi loh. Sudah tahu belum kalimat deskripsi itu seperti apa? Belum, Kak. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menjelaskan keterangan dan ciri-ciri secara terperinci tentang orang, benda termasuk tumbuhan dan hewan, tempat, dan waktu. Nah, tugasmu kali ini adalah berlatih membuat kalimat deskripsi tentang orang seperti contoh berikut. Yang pertama, ayahku berambut keriting, badannya tinggi dan besar, wajahnya tampak galak, tetapi suaranya lembut dan sikapnya penyayang. Yang kedua, Naila anak terpintar di sekolah, rambutnya ikal, kulitnya putih, senyumnya manis, dan dia memakai kursi roda. Sekarang, tulislah di buku kerjamu 5 kalimat deskripsi tentang orang yang kamu kenal. Semangat, teman-teman! Hai teman-teman kelas 4, kembali lagi nih sama kita berdua. Kalian masih semangat dong? Mantap! Wah, sepertinya masih pada semangat ya, Kak. Kalau gitu yaudah yuk kita lanjut materinya. Oke, sekarang perhatikan gambar diagram batang berikut. Tebaklah angka yang ditunjukkan oleh diagram batang tersebut. Kalian boleh menyalin soalnya terlebih dahulu di buku latihan masing-masing ya. Setelah itu kita bahas bersama. Nanti kamu bantu kakak ya, Vi? Tentu dong, Kak. Gimana nih teman-teman di rumah? Sudah siap kan? Yuk kita bahas. Nah, perhatikan diagram batang contoh pertama ya. Di situ nilai diagram batang pertama adalah 5. Dengan satu kali kenaikan, di titik garis yang tingginya juga setara dengan 5. Di sini berarti nilai dari setiap satu kali kenaikan garis adalah 5. Berarti, jika kita mengerjakan diagram batang nomor 1, di situ tertera tingginya pada titik garis kedua. Berarti 2 kali kenaikan. Kita coba memakai garis bantu ya. Nah, jika seperti ini, maka tinggi diagram batang menjadi 2 kali lipat dari diagram batang pertama. Sehingga nilai diagram batang nomor 1 adalah 5 tambah 5 sama dengan 10. Jadi, nilai pada batang nomor 1 adalah 10. Paham kan teman-teman? Paham, Kak. Sekarang Vivian coba menjawab ya. Diagram batang nomor 2 berada pada titik ketiga. Sehingga dari diagram batang nomor 1 ditambahkan 5. Jadi tinggi diagram kedua adalah 10 tambah 5 sama dengan 15. Jadi batang nomor 2 nilainya 15. Begitu kan ya, Kak? Pinter banget kamu, Vi. Nah, lanjut nih ke diagram batang nomor 3 ya. Oh iya, teman-teman di rumah gimana nih? Masih mengikuti? Mantap, oke deh. Diagram batang nomor 3 berada pada titik garis keempat. Sehingga ditambahkan 5 dari diagram batang kedua. Jadi nilai diagram batang ketiga adalah 15 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi nilai batang nomor 3 adalah 20. Lanjut, Vi, soal terakhir. Oke, Kak. Lanjut diagram batang nomor 4. Bentar, kok bentuknya kayak gitu, Kak? Itu gimana ya? Kok Vivi jadi bingung? Dasar kamu ini. Ya sudah, kakak bantu jawab ya. Nah, teman-teman di rumah. Diagram batang nomor 4 ini agak jauh ya jaraknya dari titik garis diagram batang nomor 3. Nggak usah khawatir, caranya tetap sama kok. Nah, kalian perhatikan garis bantu yang kakak buat ya. Nah, jika dilihat, diagram batang nomor 4 memiliki 3 kali kenaikan. Nah, tadi kan satu kali kenaikan titik garis bernilai 5. Maka, kenaikan diagram 4 ini 3 kali naik, sehingga menghitungnya 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, jika kita hitung jarak dengan diagram batang ketiga,
Maka tinggi diagram batang keempat adalah 20 ditambah 15 sama dengan 35. Jadi nilai batang nomor 4 adalah 35. Gitu, Vi. Sudah paham belum? Oh, paham-paham, Kak. Terima kasih ya penjelasannya. Sama-sama, adikku sayang. Nah, teman-teman di rumah gimana nih? Sudah paham kan? Mantap! Nah, teman-teman. Kali ini kita akan mencoba untuk latihan membuat diagram batang ya. Kamu bisa nggak, Vi, membuat diagram batang? Ajarin dulu dong, baru aku bisa, Kak. Ya udah, perhatikan layar ya, teman-teman. Sekarang kita akan membuat diagram banyaknya anak yang hafal Pancasila di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ikuti langkah-langkahnya ya. Kalian bisa lihat pada tabel yang muncul. Tabel tersebut adalah data yang akan kita gunakan. Kelas 4 ada 20 anak yang hafal Pancasila. Kemudian di kelas 5 ada 15 anak yang hafal Pancasila. Dan di kelas 6 ada 10 anak yang hafal Pancasila. Langkah selanjutnya, gambarlah garis sumbu diagram batang. Kemudian, tuliskan informasi pada kedua garis sumbu. Pada garis sumbu tegak, tuliskan angka dari 0 sampai angka yang melebihi angka terbesar pada data. Contohnya, karena berdasarkan data tabel tadi, angka terbesar adalah 20 anak. Maka, kalian bisa menggunakan angka 25. Sementara itu, pada sumbu mendatarnya, kalian bisa tulis nama kelasnya. Nah, bisa kalian lihat, di layar bentuknya akan menjadi seperti itu kira-kira. Oke, lanjut langkah terakhir. Gambarlah batang untuk setiap kelas. Di sini, kalian harus ingat, tinggi batang harus sesuai data tabel yang tadi. Sekarang coba kita buat ya. Kelas 4 ada 20 anak yang hafal Pancasila. Maka, kita buat batang sesuai titik tinggi 20. Kita tarik garis untuk memastikan apakah batang sudah sesuai dengan titik 20. Kemudian, untuk kelas 5, ada 15 anak yang hafal Pancasila. Maka, kita buat batang sesuai titik tinggi 15. Kita juga tarik garis untuk memastikan apakah batang sudah sesuai dengan titik 15. Terakhir, untuk kelas 6, ada 10 anak yang hafal Pancasila. Maka, kita buat batang sesuai titik tinggi 10. Sama, kita juga tarik garis untuk memastikan apakah batang sudah sesuai dengan titik 10. Nah, seperti inilah hasil keseluruhan dari diagram batang yang sudah sesuai data tabel tadi. Gimana? Mudah kan? Agak panjang ya, Kak, prosesnya? Memang agak panjang. Namun, diagram batang ini memudahkan kita untuk membaca bahkan membandingkan informasi yang ditampilkan. Jadi, kelihatan kan kelas mana yang paling banyak hafal Pancasila? Iya, Kak. Bener banget. Lebih kelihatan sekarang. Aku jadi lebih paham. Vi, kamu kenapa ngelamun gitu? Kak, ini hari kemerdekaan Indonesia ya? Berarti semua orang Indonesia merayakannya ya, Kak? Oh iya dong, karena kita semua rakyat Indonesia pasti merayakannya. Nah, biasanya sebutan untuk hari kemerdekaan Indonesia itu adalah hari nasional. Jadi hari nasional ini adalah hari atau tanggal terpenting bagi negara Indonesia. Hari nasional ini biasanya diperingati setiap tahun, Vi. Oh, seperti ulang tahun aku ya, Kak? Kan dirayainnya setiap tahun. Oh iya dong, Vi. Nah, salah satu contoh dari hari nasional ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus. Nah, pas banget nih, Kakak ada latihan soal yang berkaitan sama diagram batang dan hari nasional ini. Oh, apa tuh, Kak? Aku jadi penasaran. Jadi, di sebuah sekolah, sekelompok siswa diberi pertanyaan tentang hari besar nasional. Hasil dari datanya dapat dilihat seperti pada tabel berikut. Hari kemerdekaan Indonesia ada 33 siswa yang tahu. Kemudian, hari lahir Pancasila ada 23 siswa yang tahu. Selanjutnya, hari guru ada 26 siswa yang tahu. Terakhir, hari ibu ada 29 orang yang tahu. Nah, berdasarkan data tabel tersebut, manakah diagram yang menunjukkan data tabel?
Kalian bisa gambar dan tulis dulu soalnya di buku latihan kalian masing-masing ya. Kakak akan beri waktu kalian untuk menjawab. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Yuk, sekarang simak tayangan berikut. Ada diagram 1. Menurut kalian, diagram 1 benar atau salah? Gimana, Vi? Menurut kamu diagram 1 benar apa salah sih? Diagram 1 benar, Kak. Nah, benar banget. Tapi kenapa bisa benar ya? Karena pada hari ibu, batangnya tepat pada angka 29 anak. Dan hari lahir Pancasila, batangnya tepat pada 23. Sama seperti informasi pada tabel. Wih, tepat. Hebat. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua yuk. Ada diagram 2 nih. Menurut kalian, diagram 2 ini benar atau salah? Hayo, benar apa salah nih, Vi? Kalau diagram 2, salah, Kak. Iya kan? Iya, benar. Jawabannya salah. Tapi kok bisa salah ya diagram 2? Karena batang pada informasi hari ibu salah. Seharusnya tinggi batang di 29 bukan 23. Wih, hebat, Vivi, emang. Kan adiknya kakak, gimana sih kak? Oh iya juga ya. Teman-teman, ada yang masih ingat nggak? Tadi kita membaca judul buku atau teks bacaan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti hari ini, kita bersama sudah membaca teks berjudul Identitas Negara. Karena bacaan ini, aku dan teman-teman semua dapat meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Teman-teman jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini dia daftar yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, selesai deh perjumpaan kita hari ini. Tapi aku seneng deh, Kak. Karena banyak dapat ilmu baru hari ini. Oh iya dong. Jangan pernah bosan untuk belajar dan mencari ilmu. Dan ingat selalu jaga kesehatan kamu dan keluarga ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.